Bagaimana meyakinkan orang tua diizinkan menikah setelah lulus kuliah. Tetapi tidak diizinkan dengan alasan harus mapan dulu. Kalau nak meyakinkan orang tua agak susah juga ya. Harus mapan dulu. Bilang saya lah mapan Pak untuk menikah. Kan gitu. Ha? Pas lagi sibuk kerja supaya mapan. Pas lagi sibuk kerja supaya mapan disuruh cepat selesaikan kuliah. Kalau selesai kuliah belum dapat juga izinnya Ustaz. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Allahu a'lam kalau antum perempuan jelas harus izin orang tua tapi kalau antum laki-laki ya sebenarnya susah juga ya soal kajian orang tua mapan tak mapan Bu ya menanamkan keyakinan itu susah padahal seberapa banyaknya orang ya sebenarnya kalau antum kuliah kemudian antum takut maksiat lalu antum menikah Allah kanlah menjamin ya menjamin orang yang menikah karena ingin menghindari dari maksiat. Itu disebutkan Nabi. Berapa banyaknya orang melakukan itu dan ini. Lagi pula kalau antum menikah waktu antum sambil kuliah, tamat antum kan bisa mendapat tiga ijazah. Ya. Pertama ijazah sarjana, kedua akte kelahiran anak, ketiga surat nikah. Ya? tiga. Ya. Tapi coba pelan-pelan ya. Lihat kadang-kadang sebagian orang tua niatnya bagus, apanya bagus, tapi antum harus perlahan-lahan. Banyak doa. Lebih banyak doa sebab Allah yang bisa menggerakkan hati orang tua kita.